Pemirsa, video anak anjing jenis pitbull dengan kondisi memprihatinkan viral di media sosial. Diduga keenam anjing disiram cairan kimia oleh adik ipar pemilik anjing. Rekaman video ini viral di media sosial karena keenam anjing jenis pitbull kondisinya memprihatinkan. Seluruh kulitnya melepuh dan bulunya rontok. Diduga keenam hewan peliharaan ini disiram cairan kimia. Menurut pemilik anjing, pelaku merupakan adik iparnya. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Jelly sang pemilik anjing didampingi LSM pecinta hewan mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan peristiwa ini. Warga Jalan Keramat 5 Senen ini meyakini jika hewan peliharaannya sengaja dianiaya pelaku. Dan setelah sempat mendapat perawatan medis, 5 dari keenam anjing Jelly mati. Ini kayaknya memang disiram. Kalau boleh saya bilang sengaja. Kalau tidak sengaja nggak mungkin seluruh badan. Kalau umpamanya dia cuma mau siram lantai, pasti kan cuma kaki-kakinya. Ini badan loh. Badan loh. Dan mereka itu bernyawa, itu yang saya nggak habis pikir. Dan kedua, binatang saya itu, peliharaan saya itu, mereka binatang tapi itu bernyawa, mereka tidak mengganggu. Penganiayaan hewan dengan sengaja dapat dijerat pasal 302 KUHP dengan ancaman pidana 3 hingga 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.